إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم جميعا والحمد لله. Kesempatan malam yang al-mubarak insyaallah taala ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berkumpul dalam rangka mempelajari agama kita al-Islam, wabil khusus pada kesempatan malam hari ini sebagaimana materi yang biasa kita bahas, kita mempelajari salah satu dari itu amalan yang agung berkaitan dengan diri kita dan saudara kita, yaitu berkaitan tentang ahkamul janaah, hukum yang berkaitan dengan masalah jenazah. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lampau, bagaimana seorang yang hadir menghadapi saudaranya yang sedang menghadapi sakaratul maut, jenazah. Kewajiban kita adalah mentalkin, mengajarkan kepadanya kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Jadi kemarin makna mentalkin itu mengajarkan, bukan kita membacakan kepadanya. Nah, bagaimana kalau yang diajari itu tuli misalnya? Tidak dengar. Kita harus bagaimana mencari segala cara supaya orang itu bisa merekam maksud kita, sehingga dia bisa mendapatkan pengajaran dari kita tentang kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Kan itu intinya juga dakwah ya. Ya. Jadi sebagaimana kalau kita lihat pada kaum Nuh alaihi salam, kan baca mungkin untuk pelajaran bahwasanya Nuh ketika mendakwakan kepada mereka ya, kaumnya itu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, jadi menjadikan jari mereka itu disumbatkan ke telinga supaya enggak mendengar apa ajakan Nuh alaihissalam kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawqaw siyabahum. Sebagian ulama mengatakan setelah disumbat telinganya Nuh mengisyaratkan, disyarahkan. Pokoknya dakwah itu bagaimana sampai kepadanya. Bersama itu apa yang mereka kerjakan? Wastad tausiyanahum, ditelungkupkan pakaiannya itu untuk menutupinya, untuk menutupi wajah. Sehingga maksudnya mereka membendung segala cara supaya tidak sampai dakwahnya kepada mereka. Wastad tausiyanahum, wasar wastad baru istighfar dan terus di atas kesombongan mereka. Jadi kewajiban kita baik yang sudah nazak atau sakaratul maut itu muslim ataupun orang kafir, boleh kita menawarkan kepada seorang kafir Islam kepada mereka dengan mengucapkan kalimat thayyibah syahadah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallaahu'alaihiwassalam. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita bahas pada kesempatan malam hari ini dengan poin yang dibuat atau yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Lam Yurdul Ma'ala Al-Hadirin Ba'da Mauti. Apa kewajiban orang-orang yang hadir ketika seorang yang sakarul maut tadi sudah betul-betul menjumpai kematiannya? Setelah mati apa yang harus dikerjakan? Di sini beliau memberikan beberapa poin yang berkaitan dengan kewajiban kita yang hadir terhadap saudara kita yang telah meninggal dunia. Jadi nanti diperhatikan antara mana amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hal itu kadang banyak menjamur di tengah masyarakat, ya, dari teriak-teriak, kadang-kadang jenazahnya nggak diurus, dia sendiri teriak-teriak, mencapik-capik pakaiannya, meneriak-neriaki jenazahnya, menyebut-nyebut namanya dan seterusnya. Itu semua adalah perkara-perkara yang menyimpang dari tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, faida qadha, dan apabila telah meninggal dunia, wa uslima aw wa aslama ruha, dan sudah menghembuskan ruh, jadi sudah mati, sudah menghembuskan nafas terakhir, ya, fa alaihim, maka bagi mereka orang-orang yang hadir di sekitarnya ini, kaum muslimin yang masih hidup ini, iddatu asya, ada beberapa perkara yang wajib mereka lakukan. Ini sudah saya ungkapkan kemarin, kalau kalimat fa'alaihim itu wajib bagi mereka. Itu bukan sekedar amalan yang boleh, tapi harus dikerjakan. Hah? Yang pertama kata beliau, ay yughmidu 'ainaihi, hendaklah memejamkan kedua matanya. Kedua mata jenazah itu, bukan yang hadir masing-masing memejamkan matanya, tidak, ditutup matanya yang sudah meninggal. Bahkan kalau dalam sakaratul maut ditutup matanya, ditahan gitu ya. Ya, jadi yughmidu 'ainaihi, ditahan matanya itu, dipejamkan gitu, ditutup. Ya, wa yad'u lahu, dan mendoakan kebaikan untuknya. Jadi matanya ditutup terus didoakan, karena itu kondisi yang insyaallah ya. Dan masing-masing kita akan mengalami seperti itu, kematian. Dan nggak bisa tawar-menawar itu. La yastakhiruna, la tastakhiruna anhu sa'atan, wa la tastakbirun. Nggak bisa minta mundur, nggak bisa minta maju. Di kullin ajal, masing-masing punya ajal, batas yang sudah Allah tentukan. Ya. Jadi yang pertama, yughmidu 'ainaihi, dipejamkan matanya. Kalau orang sudah mazak, sudah berat, kira-kira sudah mau berangkat, itu dipejamkan matanya. Ya. Wa yad'u lahu aidan, wa yad'u lahu, mereka terangkan di antara alaihi dan lahu, mendoakan kebaikan untuknya, itu apa? Ya. Di hadis Ummi Salamah, berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala Abi Salamah." Rasulullah SAW itu masuk ke sahabat Abi Salamah. Beliau sedang sakaratul maut, sakit berat. Ya. Ini istrinya ya, Ummi Salamah, menceritakan tentang kisah kematian suaminya Abi Salamah. Dijenguk oleh Rasulullah SAW. Waqad suqqa basaruh, dan matanya itu sudah terbelah, artinya sudah pindah, dalam rangka pindah gitu. Jadi pindah dari dunia menuju ke alam selanjutnya, itu di pertengahan, itu disebut suqqa basaruh. Jadi matanya itu sudah, itulah yang kita katakan sudah, ya kondisi kalau diperdengarkan sudah nggak dengar, artinya sudah setengah itu, nyawa sudah betul-betul di kerongkong. Subhanallah. Fa'admabahu, maka Nabi SAW memejamkan matanya, dipejamkan, ditutup gitu ya. Sumaqala, kemudian Nabi SAW bersabda, innar ruha idza qubida, ruh itu apabila dicabut, tabi'ul basar, diikuti oleh tabi'ul basar, diikuti oleh pandangan mata. Di kemana lagi dicabut? Ya, matanya mengikuti arah roh itu dicabut. Nas dari Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut diikuti oleh pandangan mata. Jadi mata itu mengikuti jalannya apa? Roh. Jadi, ya. Pada jama'atun min ahlihi, maka keluarga Abi Salamah itu ribut, artinya apa ya? Fadajjah itu ribut, tapi bukan berarti teriak-teriak begitu, artinya ya gusar dengan keadaan itu, seperti itu. Gusar namanya orang mau kehilangan ya, gusar dengan keadaan. Faqala, maka mendengar gusaran ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian berdoa, tad'u di sini berdoa dalam penafsirannya wala taqulu, jangan kalian mengucapkan atas diri kalian sendiri illa bi khairin, kecuali ucapan yang bagus. Ya. Pada jenazah min ahli, jadi keluarga Abi Salamah ini apa ribut gitu, apa ya? Gelisah, gusar terjadi. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair, kata Nabi sallallahu. Bermakna la taqulu ala anfusikum illa bi khair, jangan kalian mengucapkan kecuali ucapan yang bagus, ya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Dalam kondisi itu harus kita yakini kabar dari Rasulullah SAW. Jadi kalau menunggui orang yang sedang sakit parah, apalagi sampai menjelang berangkat, jangan mengucapkan kecuali ucapan yang bagus, kalau tidak diam. Karena nas Rasulullah SAW. Ya, karena itu jangan teriak-teriak. Istilahnya apa? Petikan, nggak usah. Niyahah. Ya, jangan sampai. Kemarin sudah dibahas kewajiban kita untuk ibadah dan sabar. Ya. Fa'innal malaikatu yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan ucapan-ucapan kalian. Diaminkan. Lah kalau jelek, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abi Salamah. Itu contoh dari Nabi seperti ini, ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajat dia fil mahdiyyin, pada golongan orang-orang yang mendapatkan apa? Petunjuk. Dan ini alamat bagus bagi Abi Salamah. Karena seorang yang dimintakan diangkat derajatnya, pasti dia bahagia. Bukan lagi harus dibebaskan dari azab begitu loh. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allahumma firli Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abi Salamah. Warfa' darajatahu, berarti dia punya derajat, tapi minta diangkat supaya lebih tinggi lagi. Fil mahdiin, di kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wahlubhu fi aqibihi fil ghabirin, dan berilah ganti untuk dia nanti generasi setelahnya nanti pada orang-orang yang tersisa. Ya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunkanlah untuk kami dan untuknya wahai Rabb semesta alam, wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah dia di dalam kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya. Itu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh. Di sini yang jadi syahid atau dalil bagi kita bahwasanya syekh mengatakan kita harus menutup matanya tadi dengan perbuatan Rasulullah SAW ba'al umallahu. Ketika sedang terbelalak mengikuti jalannya tadi, Nabi SAW menutup kedua matanya. Sunnah, bahkan sahabatnya menghukumi halal, wajib bagi kita yang hadir. Jadi jangan dibiarkan, segera. Jadi kalau orang meninggal misalkan belalak itu bukan jelek, dia namanya seperti itu. Tapi aku al-basar, nyawa itu dikutil apa? Pandangan mata. Nah, kita nggak ngerti nyabutnya kemana. Dan itu ditutup. Ya, itu yang betul. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dan Imam Bayhaqi dan selain mereka, dan hadis ini sahih. Jadi itu yang pertama, tugas kita, kewajiban kita kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia atau dalam keadaan dicabut rohnya tadi, sudah terbelalak matanya, sudah ditutup, ditahan pandangan itu, baik dengan telapak tangan kita atau mungkin dengan kain, pokoknya ditutup. Ya, itu petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud terutama keluarga, seduka apapun kita itu tetap harus ada kontrol gitu. Jangan malah kita ini bingung sendiri. Ya, jadi menghadapi saudara kita yang sedang sakaratul maut, kita tetap harus berpikir jernih. Sekalipun kita sedih, tapi jangan sampai hal itu melupakan, sehingga perkara yang paling penting malah luput dari kita. Talqin itu jangan sampai lepas dari kita. Kita sedih, nungguin, jangan malah meratapi orang misalkan bapak atau ayah atau mungkin ibu. Enggak, jangan. Tidak ada gunanya. Kita harus sadari dengan sesadar-sadar, tanamkan dalam jiwa bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah apa? Ajalnya. Hak bagi Allah untuk mengambil apa yang sudah Allah berikan. Kalikullin ajal. Segala sesuatu sudah Allah tentukan ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, nggak bisa diminta mundur, nggak bisa dimajukan. Nah, dengan kesadaran seperti itu kita akan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oh, saat ini yang harus saya lakukan dengan petunjuk Nabi SAW. Dalam kondisi seperti ini yang harus saya kerjakan. Terus kontrolnya masih, sekalipun hati berduka. Nah, itu nah. Kemudian yang kedua, ayyutuhu bisaubin yasturu jami'a badani. Jadi itu ada dua kemungkinan maksud. Jadi menutup jenazah si muslim tadi dengan kain yang bisa menutup seluruh badannya. Baik ketika habis meninggal ditutup atau ketika mengkafani. Jadi nanti lebih luas pembahasan kita dalam masalah takfilul mayit, mengkafani mayit. Yang kedua, setelah meninggal itu ditutup. Baik sebelum dimandikan, katakanlah baru meninggal itu ya, ditutup kainnya, menutup seluruh tubuhnya sehingga auratnya tidak nampak. Sunnahnya. Ya. Di hadis Aisyah radhiallahu anha, berdasarkan hadis Bunda Aisyah radhiallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina tuwfiya, ketika beliau meninggal dunia, sujjiya bibardi hibratin, diselimuti dengan kain yang bergaris. Itu bermakna bisa diselimuti, nanti bisa dikafan. Karena kafan Nabi SAW itu salah satunya kain yang bergaris. Jadi nggak mulus putih tapi ada garis-garis. Kalau sudah, jadi ditutup, jangan dibuka. Sekalipun barangkali itu kita ini menemukan saudara kita meninggal dalam keadaan kecelakaan, segera, jangan dibiarkan selesai urusannya segera. Ya, sehingga aurat atau mungkin aurat baru, dalam arti kadang-kadang kalau terjadi kecelakaan itu kan ada yang orang tidak tahan kecuali membicarakan. Nah itu nggak boleh. Mungkin ada patah apa dan sebagainya, segera ditutup, disembunyikan. Nah, itu kalau urusan masalah itu sudah bisa segera diselesaikan. Jadi seorang muslim itu dinampakkan diurus permasalahan itu kalau daruri. Kecelakaan yang ini misalkan atau pembunuhan yang memang harus diungkap supaya apa dan seterusnya, dan itu masalahnya besar baru. Tapi kalau kali lubang tutup lubang nggak boleh. bukan utang artinya. Kan ada tuh sudah dikebumikan, kadang-kadang 2 bulan dibongkar lagi, di apa lagi tuh, di otopsi ya. Nah, seperti itu kan mempermainkan jenazah. Jadi supaya tuntas. Kalau sudah itu sudah, kalau sudah ditanam nggak usah sudah. Kecuali misalkan perintah Amirul Mukminin yang betul-betul ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghukum pembunuh tadi, lalu mungkin dari keluarga dulu keburu dikebumikan begitu saja, belum terungkap kasusnya, padahal kasus ini buah masalah besar kalau terungkap. Nah, itu permasalahannya adalah masalah yang ditinjau kepada yang berhak untuk berikhtiar, yaitu siapa? Amirul Mukminin. Adapun kamu untuk permainan pemeriksaan yang nanti di kemudian restorasi, jangan, apalagi perempuan yang meninggal itu misalkan. Nah, itu dijaga aurat. Ya. Karena itu kita ini jangan apa ya? Bukan berarti nggak boleh bela diri, tapi jangan apa terlalu dulu dalam menuntut sesuatu. Kadang-kadang urusan kecelakaan kecil tuntutnya kelompok. Itu bukan semestinya, nggak ada tau orang itu ingin celaka bareng-bareng itu kan, tapi bagaimana mencari yang maslahah. Kan itu dalam Islam boleh melaksanakan qisas, tapi boleh pula memberikan apa? Maaf dalam bentuk diganti dengan diat. Oh, silakan. Ya, benar. Dia ayyubatuhu bisawbin yasturu jami'a badanihi. Jadi ditutup seluruh tubuhnya. Dengan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi bardis hibratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal ditutup dengan selimut yang bergaris. Nah, keluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dan Imam Al-Bayhaqi. Ya. Kemudian yang jim tadi, yang harus ditutup tadi, berkaitan dengan kapan, wa hadza fi ghairi man mata muhriman. Dikecualikan dari itu orang yang meninggal dalam keadaan muhrim. Ya, muhrim itu bukan mahram, bedakan. Orang itu muhrim sama saja enggak. Muhrim itu haji yang talbiyah. Muhrim pakai pakaian ihram itu namanya muhrim. Kalau yang saya sama saudara perempuan saya itu namanya mahram. Ihram. Karena itu muhrim saya bukan, itu bukan ibadah haji. Kalau kita salah ungkap kadang-kadang. Jadi wahadza fi ghairi man mata muhriman, kecuali orang yang mati masih dalam keadaan apa? Ihram. Masih melaksanakan haji, masih pakai pakaian ihram, haji mati. Itu lain, tidak harus ditutup, tidak harus dikafani seluruhnya. Pengkafanannya itu berbeda. Fa innahu la yughta ra'suhu wa wajhuhu. Maka orang yang muhrim itu enggak ditutup wajahnya dan kepalanya. Seperti kalau haji itu kan enggak boleh pakai kopiah apa. Ya seperti haji itu lah, seperti dibiarin seperti itu. Ya. Nanti juga ada usulan tentang masalah kapan itu orang yang apa masalah memandikan itu dengan orang yang mati syahid itu kan enggak perlu dimandikan karena memang mau dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Dan darah yang mengalir di tubuhnya akibat goresan pedang di medan perang nanti diganti oleh Allah dengan bau misi. Dia membeli siapa? Dia akan dibangkitkan keadaan seperti itu. Sebagai ujian Allah, sanjungan Allah kepada orang-orang yang telah bertemu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau orang yang muslim tidak ditutup kepala dan wajahnya. Di hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maqala bainama rajulun waqifun bi Arafah, ketika ada seorang laki-laki yang sedang berhenti dengan kudanya atau untanya di Arafah, di padang Arafah, yang naik haji sedang wukuf di Arafah, waqifun bi Arafah, sedang wukuf di Arafah di atas untanya. Idh waqa'a an rahilatihi, tiba-tiba dia terjatuh dari kendaraan, jatuh dari untanya. Paham ya? Karena unta sedang tertuju jatuh. Fawaqasathu aw qala fa'aqasathu. Maka dia terinjak sama untanya tadi. Orang tadi diinjak. Diinjak sama untanya tadi. Atau kalau binatangnya terinjak lah, dia enggak sengaja diinjak. Ya. Sama. Jadi makna fawaqasathu itu diinjak yang ya, kalau kita injak itu apa ya bahasanya ya, itu kan sekalian injak. Nah, maka sampai meninggal, jadi diinjak sampai mati sama kendaraannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iksiluhu bima'in wasidrin, mandikan dengan air yang bercampur dengan sidr, daun bidara. Dan itu bukan syarat mutlak daun bidara itu akbariyah. Jadi yang nanti ya dicampur dengan yang lain, nggak ada daun bidara ya kapur terus, nggak ada mungkin pakai sabun. Tapi jangan membuat kita tersahul, kalau memang ada kembali kepada asal. Ya, nah, siru bima'in wasidrin. Wakafinuhu fi saubaini, kafani dia pada dua pakaiannya. Dalam lafaz yang lain, wakafinuhu fi saubaihi, kafani dia pada dua pakaiannya. Pakaian ikram itu, satu selendang kain itu pakaiannya itu. Ya itu kafani udah di situ. Ya. Wala tuhammituhu. Dalam riwayat yang lain, wala tutayyibuhu, enggak usah dikasih minyak harum-haruman. Enggak usah dikasih minyak wangi, usah. Ya. Wala tuhammiru ra'sahu wala wajhahu, jangan kalian tutup kepala dan wajahnya. Ini kalau dilarang maksudnya kebalikannya itu harus kita lakukan, yaitu jangan ditutup, nggak boleh ditutup kepala, kasihan, nggak boleh. Kalau memang kasihan sama dia, tegakkan syariat Allah, kan begitu tuh. Jadi orang mencuri kasihan, bukan kasihan kalau dihukum. Kalau memang kasihan dihukum supaya segera selesai permasalahannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang orang memahami kasihan itu berkebalikan, akhirnya nggak menegakkan syariat Allah. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena orang ini nanti akan dibangkitkan di yaum kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma, dalam keadaan berhaji misalnya. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mati dalam keadaan apa? Ihram. Fadilah. Bagi siapa? Bagi orang yang ihram naik haji atau umrah katakanlah. Tetapi dulu sudah pernah saya jelaskan, bahkan berkali-kali, ketika kita bicara fadilah harus bicara asas dan fondasi. Apa itu? At-tauhid. Kalau orang itu bukan ahli tauhid, nggak usah bicara fadilah haji mabrur, nggak usah bicara fadilah salat, nggak ada gunanya. Mau diletakkan di mana amal itu kalau tempatnya tidak ada? Jadi sepertinya adalah untuk ahli tauhid yang ihram meninggal dunia, nanti Allah akan bangkitkan dalam keadaan seperti itu. Adapun kalau orang-orang musyrikun yang memang Allah dan Rasulnya sudah menghukumi keluar dari Islam dengan sebab kesyirikannya, sekalipun dia berhaji seperti itu, nggak ada gunanya. Karena wajah dari fadilah amal itu apa? At-tauhid. Ya? Nah, jadi khusus bagi yang mati dalam keadaan ihram diperlakukan lain. Kalau tadi harus ditutup seluruh tubuhnya, kalau ini tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya, kemudian dikafani dengan pakaian ihram dia itu, seperti itu dikuburkan dalam keadaan nanti akan dibangkitkan oleh Allah di yaumul qiyamah seperti keadaan dia ketika dia meninggal dunia. Bertalbiyah. Itu harus kita yakini seperti itu. Itu perkara gaib nanti tapi datangnya dari Rasulullah Shallallaahu'alaihiwassalam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, juga dalam dikeluarkan oleh Abi Nuaim dan Imam Bayhaqi dan yang selainnya. Jadi sudah tiga yang saya ambil. Pertama, tutup matanya. Yang kedua, tutupi seluruh badan ketika sudah meninggal. Yang ketiga, bagi orang yang ihram tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya. Nah, kemudian selanjutnya kewajiban kita yang hadir terhadap saudara kita yang sudah meninggal dunia, ayu ajibu bitajhizihi wa ikhrajihi idza bana mautuhu. Hendaklah kita ini bersegera untuk mengurusi jenazahnya dan segera mengeluarkannya menuju kuburnya. Tajhiz segera. Nah, jadi kewajiban selanjutnya ayu ajilu bitajhiz, segera diurusi jenazah. Jadi nggak ada istilah itu nunggu nanti anaknya sana, nggak usah. Jadi jangan diperpanjang waktu jenazah itu. Kalau sudah meninggal segera tajhiz diurusi. Ya. Wa ikhrajuhu, dan dikeluarkan dia dari rumah ila qabrihi, segera dikuburkan gitu ya. Jadi segera diurusi, segera dikuburkan, itu kewajiban kita kaum muslimin. Bahkan kalau keluarga itu masih bersikeras ditunggu dinasihati kalau bisa. Nunggu pun ya sudah mati udah apa. Kan sama aja. Biar dia percepat jalanan sampai situ juga sudah mati. Sudah nggak ketemu. Mendingan didoakan. tidak harus berjumpa. Ya, kecuali masih mungkin dia nggak apa-apa dekat. Kalau harus nunggu di mana? Bandar Aceh. Naik kereta lagi misalkan. Ya, jadi jangan ikut ada orang kufar itu ya. Orang-orang kufar itu sudah dipetikan di situ, diawetkan 3 hari, kadang sepekan, belum dikubur-kuburkan. Itu kan adat istiadat orang kufar. Enggak boleh. Ya. Jadi ayu ajilu bitajnihi, segera diurus, wa ikhraji, dan segera dikuburkan. Idza bana mautuhu, kalau sudah jelas bahwa dia itu. Jadi kalau sudah jelas sudah meninggal dunia, segera diurus. Ya. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari hadis Abu Hurairah secara marfu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asri'u bil jinazah", segerakan jenazah itu. Syekh Al-Albani mengatakan kalimat segerakan ini yang pertama kali adalah segerakan dalam mengurusnya. Lalu kalau keluarga kita meninggal, segera dimandikan. Sudah jelas, mandikan. Kewajiban dari pertama ditutup, seterusnya setelah itu mandikan, diurusi. Dan salah satu dari keluarga kita yang memandikan, kalau enggak segera hubungi orang yang kita yakin bisa memandikan jenazah secara sunnah. Segera datang, diurusi, segera dimandikan. Nah, mandikan di dalam rumah yang tertutup, bahkan semua keluarga enggak harus ikut. Kalau laki yang laki saja, dan itu pun tidak semuanya. Kalau perintah yang wanita saja, dan itu pun juga tidak semuanya. Cukup aja mandikan. Kafani, setelah dikafani rapi, boleh keluar. Siap untuk apa? Disalatkan. Sudah salatkan nggak apa-apa, agak waktu agak panjang sedikit nggak apa-apa untuk supaya orang berkumpul salat. Karena semakin banyak yang mensalatkan semakin bagus. Apalagi yang mensalatkan adalah orang-orang muwahhidin ahli tauhid. 40 saja fadilahnya besar, 100 fadilahnya besar. Nah, itu jadi jangan dibiarkan nggak dimandikan. Bagaimana kalau malam dia nggak apa-apa kalau dimandikan? Karena meninggal dari 10 malam ditunggu sampai pagi belum diurusi apa-apa. Nanti mandikannya malah masih jam 11 siang. Nah, coba itu. Itu kan menelantarkan jenazah. Nah, kecuali keadaannya memang daruri nggak ada yang memandikan dalam kondisi malam belum ada yang bisa datang, itu namanya daruri. Tapi asalnya segera. Nah, nggak usah takut mandikan jenazah. Nanti kalau wah subhanallah, kan? Nah, jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asli'u bil jenazah, segera, segerakan jenazah itu diurusi sampai dikuburkan, itu disegerakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa ayyadfinuhu fil balad alladhi mata fihi. Ini boleh perhatikan. Hendaklah seorang yang meninggal tadi setelah diurusi tinggal dikuburkan, hendaklah dikuburkan di tempat atau di negeri mana dia meninggal. Jadi nggak usah perlu dipindah-pindah. Meninggal di Saudi sana ya Saudi sana, kuburkan, nggak usah repot-repot bawa pulang. PKI mati di Malaysia sana, ya kuburkan di sana, nggak usah harus dibawa pulang diantar pesawat terus. Telepon aja, kuburkan aja di situ saja, nggak usah. Ya. Jadi ayat finuh fil baladil ladzi maka tidaklah dikuburkan di negeri yang dia mati di situ. Karena kalau dipindah, ini nanti bertabrakan dengan perintah yang pertama tadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asri'u bil jenazah, segerakan mengurusi jenazah. Lah kalau harus pindah dari sana, kan lama ngurusnya, lama belum dimandikan, belum apa dan seterusnya. Kadang-kadang harus disuntik pakai formalin. Nah, berarti tidak bisa mengamalkan hadis yang tadi. Asri'u bil jenazah, segerakan. Nah, maka tidak bertentangan. Enggak harus kok, mati dimanapun nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah ragu, bagaimana dengan penumpang kapal yang tenggelam dicari nggak ketemu, dia kan nggak dikuburkan, nanti gimana bangkitkannya? Nggak usah tanya gimana, Allah Subhanahu Wa Taala. Coba lihat tentang kisah seorang yang sebelum kita, kata Nabi SAW yang berwasiat kepada anaknya, ya, ayo abin kuntulakum, saya ini bapakmu adalah apa bagi kalian? Qalu khairu abin lana, engkau adalah sebaik-baik bapak kami bagi kami. Tadi dia mengatakan saya telah melakukan dosa yang begitu besar. Dan andaikan Allah mampu untuk membangkitkan saya. Ini keraguan itu. Ragu terhadap apa? Takdir Allah. Perbuatan ini kafir makanya jadi kufur. Tapi karena terbawa saking takutnya dengan adab Allah, tidak dikafirkan. Karena itu mengkafirkan bukan mujarradul fi'li, Coba dia mengatakan, tetapi aku telah melakukan satu dosa yang besar. Andaikan Allah mampu membangkitkan saya. Masih mengandaikan, padahal jelas mampu Allah. Andaikan Allah mampu membangkitkan saya, Allah akan mengadab saya dengan adab yang pedih. Karena itu mulai berwasiat, wasiat yang jelek. Karena khawatir dibangkitkan Allah, berwasiat yang jelek. Saya berwasiat nanti kalau aku mati, bakar jenazah saya. Setelah jadi abu, sebagian tebarkan ke lautan, sebagian tebarkan ke darat. Mau menyelamatkan diri supaya Allah nggak bisa membangkitkan dia, begitu. Karena saking takutnya dengan ada. Maka setelah seperti itu, Allah mengatakan kepada Abu tadi, kuni fulan, jadilah kamu fulan, itu langsung jadi. Mudah lah bagi Allah. Kuni fulan, wahai Abu, jadilah fulan, jadi langsung. Mudah. Jadi gak usah bagaimana ke pesawat, tenggelam di lautan, digondoli, kadang-kadang dan seterusnya. Mudah juga. Kalau mengatakan kepada Abu tadi, kuni fulanan, jadilah fulan, jadi langsung. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan kamu berwasiat dengan wasiat seperti itu? Qala hasyatuka ya Allah. Rasa takutku kepadamu ya Allah akan ada. Maka Allah mengatakan idhab faqad ghafartu. Pergi, aku sudah ampuni dosamu. Jadi tidak sampai derajat kafir. Kenapa dorongan melakukan itu? Karena apa? Saking khasyatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terang, ya. Baik. Jadi ayat tiluhu fil baladil ladzi mata fihi, hendaklah dikebumikan di negeri di mana dia meninggal dunia. Tapi di pekuburan kaum muslimin. Dan ingat, tidak boleh seorang itu berwasiat dikuburkan di tempat tinggal dia. Enggak boleh. Karena ada tahu orang itu yang punya kuburan keluarga di samping rumahnya. Itu enggak boleh. Karena namanya orang muslim mati dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dikuburkan di tempat beliau meninggal. Itu makam Rasulullah SAW, kuburan Rasulullah SAW itu di rumahnya Aisyah yang sekarang masuk ke Masjid Nabawi itu ya, bersama Abu Bakar dan Umar. Karena itu ada isyarat dari Rasulullah SAW dalam hadis yang kemarin sudah kita ceritakan, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW duduk di sebuah kebun, lalu minta izin Abu Bakar duduk sebelah kanannya, minta izin Umar duduk sebelah kirinya. Itu isyarat bahwasanya makam itu nanti akan bersedia, dan itu minta izin sama Aisyah supaya boleh dikuburkan di sisi kuburan Rasulullah SAW. Lalu diizin. Itu kekhususan. Adapun sahabat-sahabat yang lain dikuburkan lagi, di mana begitu ya, di kuburan-kuburan kaum muslimin. Dan kuburan itu nggak boleh campur. Kuburan campur orang Nasara, orang Hindu dicampur, kaum muslimin nggak boleh. Kaum muslimin disendirikan, orang kafir kubur-kubur sendiri. Tidak boleh campur, harus dipisah. Ya, benar. Kalau dalilnya mana? Sebagian ulama mengatakan itu sudah ijma kaum muslimin tidak ada perselisihan. Itu sampai ketika para ulama kita mentahdir ahli bidah yang bid'ahnya sampai kepada kekuburan, seperti mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dan dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit enggak boleh ditengok, kalau mati enggak boleh diantar jenazahnya, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Cukup bangkainya dibuang ke tempat mana saja, yang penting baunya tidak mengganggu manusia. Karena orang itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Itu maklumnya bahwasanya orang kafir tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Maklum, ijma kaum muslimin tidak ada perselisihan. Nah, jadi jangan dicampur. Kenapa? Wala yanquluhu ila ghairihi, tidak boleh dipindah kepada negeri selainnya. Jadi seperti mati di Malaysia nggak perlu dipindah ke Indonesia, mati di sini nggak perlu dipindah ke Bangunrejo, misalnya nggak perlu, nggak usah. Ya, mati di situ dikuburkan di situ aja cukup. Ya. Jadi ayat filohu fil baladin ladzi mata fihi wa la yanqulu ila ghairihi, enggak boleh dipindah kepada negeri lainnya. Li'annahu yunafil isra'al ma'mud bi hadis Abi Hurairah mutaqaddam, karena itu bertentangan dengan perintah mensegerakan mengurus jenazah pada hadis yang sudah tadi dibacakan. Ya. Wanahu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan juga berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah beliau berkata, "Lamma kana yauma Uhudin," ketika hari perang Uhud, ya, kisahnya masyhur perang Uhud. Ya. "Humilal qatla liyutfanu billati. Nah, para korban kaum muslimin itu perang Uhud tadi dibawa, diangkut untuk dikuburkan di kuburan Baqi, bukan di Uhud gitu. Mau dipindah ke Baqi. Padahal itu enggak, ibaratnya enggak terlalu jauh seperti Malaysia Indonesia enggak. Ya. Jadi peperangan terjadi di mana? Di Uhud. Perang Uhud gitu ya. Di daerah Bukit Uhud sana perang. Nah, korban-korban perang Uhud dari kalangan kaum muslimin, para syuhada itu korbannya mau dipindah oleh saudara-saudara mereka yang masih hidup ini, dipindah, dikuburkan di pekuburan Baqi. Liyudfanu bil Baqi, dikuburkan di sana. Fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menyerulah tukang seru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ada tukang apa ya, komandonya begitu. Melakukan seruan, memberitahu mereka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian wahai para sahabat an tadfanu au an tadfinu al-qatla fi madaji'ihim. Hendaklah kalian kuburkan para korban itu di tempat-tempat mereka bergeletak. Kuburkan di tempat itu. Rasul bilang. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fil amri madza? Asalnya perintah itu memberikan faedah bahwa wajib. Jadi di situ enggak boleh, haram dipindah. Ya, ini daruri sekali. Daruri barangkali Amirul Mukminin tadi kembali ke sana. Kalau masalah-masalah seperti itu dan membuat suatu maslahah di situ harus dilakukan apa yang harus ada pemindahan kuburan misalkan, itu boleh. Atau misalkan ada kuburan lalu terjadi katakanlah dibangun masjid di situ atau ada masjid kemudian diletakkan kuburan. Nah untuk memfungsikan salah satunya harus salah satu kan harus dipindah. Nah imam pindah masjidnya, imam pindah kuburannya. Nah, kalau kuburannya itu yang baru dipindah supaya masjid itu bisa difungsikan. Kan nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya. Kan banyak bang masjid-masjid. Saya pernah jalan di Jawa Timur itu hampir masjid jami di masing-masing daerah itu mesti ada kuburannya. Ponorogo itu depannya. Maka pas bolongan lubang roster itu ya. Jadi mikrot ini ada rosternya itu bisa berinteraksi dengan kuburan yang di depannya, kasih kain putih gitu diakunkan itu. Di Toba seperti itu, di mana Pasuruan itu seperti itu. Gresik itu ada dari kuburan yang di masjid banyak. Nah, itu nggak boleh sholat di situ. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pemberitahu dari putusan Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW ya'murukum an tadfinu al-qatla fi mabadi'ihim. Jadi Rasulullah SAW merintah kalian untuk menguburkan korban-korban saudara kita dari perang Uhud itu di tempat mereka terbunuh. Ya. Itu ba'da ma hamalat ummi, ini cerita dari Jabir bin Abdullah ini, ba'da ma hamalat ummi abi wa qali adilaini. Jadi seruan itu setelah ibu saya, kata Jabir bin Abdullah itu, membawa jenazah bapak saya yang jadi korban perang Uhud dulu, sahib di perang Uhud, jadi dibawa bapaknya Khali dan saudara laki-laki saya, ya, dibawa Adilain itu sudah diikat, dilantang di korma, di onta, jadi sudah diikat begitu, sudah ditenteng kayak bawa barang gitu loh. Mau dibawa kemana? Ke Baqi. Begitu sudah mau berangkat, sudah di kanan kiri unta begitu ya, itu untuk dikuburkan di Baqi sana. Terdengar seruan dari pemberitahu Rasulullah SAW. Ya. Jadi dijelaskan seruan Nabi tadi, kata Jabir bin Abdullah itu ba'da ma hamalat ummi abi wa khali adilain. Mana adilain itu tergelantung gitu loh dua-duanya. Jadi jenazah bapak dan saudara laki-lakinya itu sudah diikat, mau dibawa ke Baqi pakai unta. Litadfinahum fil Baqi, Umi mau menguburkan bapak saya dan saudara laki saya itu di Baqi sana. Kemudian apa? Faraddu, maka dipulangkan mereka, para korban itu dipulangkan lagi ke Uhud. Jelaskan dalam lafaz yang lain, faraja'na huma ma'al qatla haitsu qutilat. Maka kami, kata Jabir, kita pulangkan dari dua jenazah bapak dan saudara saya tadi, kembalikan ke Uhud bersama jenazah yang lain. Sampai seperti itu. Jadi nggak jadi. Tadinya mau dibawa, tapi ada pemberitahuan dari pemberitahu Rasulullah SAW bahwa Rasulullah memerintahkan supaya dikuburkan di situ, bawa balik lagi. sudah ditangkap ya Allah. Begitu mereka melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Itu diperhatikan. Jadi nggak harus. Ya kalau meninggal di Jakarta sana mungkin dikuburkan. Kalau nggak mungkin, nah itu lain lagi. Namanya nggak mungkin. Jakarta mau dikubur di mana? Satu makam aja misalkan 2 juta. Kita nggak punya duit dan seterusnya. Dan izinnya harus sulit dan seterusnya. Ya sudah, itu namanya masalah gadis. Harus KTP-nya situ dan seterusnya. Nah, sulit. Jadi kan cuma haji itu loh, mati sana ya sudah selesai. Kita doakan aja kan gitu. Ya. Kecuali nggak mungkin ya, namun seperti tadi. Karena kalau meninggal di Jakarta itu kan proses mau dikubur aja sulitnya nggak terkaruan di sana. Terus sudah punya kaplingan masing-masing. Sudah beli tanah itu loh, kan? Belum yang gali sekian biayanya. Harus izinnya itu loh untuk dikebumikan di situ kan repot kalau itu takut tersesat. Tidak seperti di kampung begini, asal kepala desa ACC, dirukun COP, ya udah makamkan situ aja. Tidak banyak urusan. Ya, betul. Hadis keluarkan dalam Hadis Sunan Al-Arba'ah dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis hasan sahih. Ya. Walidzalika qalat Aisyah, dan karena itu berkata Aisyah radhiyallahu anha, lamma mata akhun laha, ketika meninggal saudara laki-laki Aisyah di Wadil Habasah, di lembah Habasah. Habasah itu mana? Ethiopia. Nah, di sana, di lembah Habasah. Dia hijrah, meninggal. Fahumila min makanihi, maka dibawa dari tempatnya tadi untuk diindah. Sudah kadung dibawa. Maka Aisyah itu menyesal. Kok bisa sampai seperti ini kejadiannya? Maka beliau mengatakan, ma ajidu fi nafsi au yahzununi fi nafsi, tidaklah aku menjumpai sesuatu yang membuat aku sedih betul. Illa anni wajidtu, kecuali aku ingin annahu kana dufina fi makanihi, bahwa saudaraku itu dikuburkan di tempat meninggal yang sana. Karena mengamalkan hadis Rasulullah, itu sudah kadung di bawah tanpa sepengetahuan Aisyah. Tapi dia menyesalkan itu. Andaikan saya bisa, tentu dikuburkan sana saja tempat ya meninggal dunia. Itu haji Rasulullah SAW, itu petunjuk Nabi SAW. Jadi jangan karena apa dan seterusnya sampai kita membatalkan sunnah, jangan. Tapi tuntunan dari sunnah Nabi SAW, di mana jenazah itu meninggal, disitulah ia dikuburkan. Boleh dipindah ke tempat yang mungkin, selama itu dalam keadaan doli dan tidak mungkin dikuburkan di tempat tersebut. Ya. Hadis dari Aisyah tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhaqi dengan sanad yang sahih. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir tadi yang kita bahas, kewajiban kita terhadap saudara kita yang sudah wafat, yaitu segera atau hendaklah kita kuburkan jenazah kaum muslimin tadi di negeri di mana dia meninggal dunia, dan tidak perlu dipindah ke tempat yang lainnya. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana sunnah Rasulullah SAW dalam masalah ini sudah banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin yang kadang-kadang dengan alasan belas kasihan. Ya. Dan para sahabat saja seperti itu. Mereka sudah berangkat mau memindah keluarganya, dibawa ke pekuburan. Tapi manakala saat itu dia menerima petunjuk dari Nabi SAW, maka pada saat itu pula tanpa ditunda diambil dan diamalkan petunjuk Rasulullah Shallallaahu'alaihiwassalam. Maka kalau seperti itu generasi salaf di dalam menyambut sunnah Rasulullah SAW, maka adalah kita orang-orang yang menasabkan diri kepada manhaj mereka juga berupaya seperti itu pula di dalam menyambut sunnah Rasulullah SAW. Tidak kita bantah dengan perasaan-perasaan kita, dengan hawa nafsu kita, dengan lingkungan kita, dengan orang tua kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan pekerjaan kita, dan seterusnya tidak perlu. Karena semua itu tidak ada gunanya kalau sekedar dihadapkan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu mulia. Ya? Nah, kemudian yang selanjutnya kewajiban kita kepada saudara kita, ayyubadiru ba'duhum liqada'i dainihi min malihi. Hendaklah sebagian mereka kaum muslimin segera untuk menunaikan hutangnya Kalau punya hutang, tapi min malihi dari harta dia sendiri dulu. Jadi ahli waris ini utamakan, misalkan orang tuanya meninggal, orang tuanya dulu diurusi. Jangan rebutan peninggalannya dulu. Ya. Kalau orang tua masih punya hutang, segera ditunaikan. Dan tidak cukup sekedar kalau memang kita sudah ingat, tidak perlu diumumkan siapa yang punya hutang, nanti hubungi saya misalkan. Sudah hubungi berkali-kali juga nggak dibayar-bayar. Cuma suruh hubungi lah. Nah, ini penting ini masalah hutang ya. Karena itu ya diupayakan. Tapi gimana nggak indah ya itu nggak pakai hutang kan? Seperti itu. Karena Rasulullah SAW itu sering berdoa kepada Allah minta perlindungan dari hutang. Ya. Kemudian ditanya ya Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali minta perlindungan dari hutang? Maka Rasulullah SAW, karena orang itu kalau berhutang, kalau ngomong biasanya dia berdusta, kalau janji biasanya dia menyelisi. Nah, gitu. Jadi kalau terakhir nggak ada, padahal tidur di rumahnya. Istrinya yang ke rumah saya kan sudah nemuin dan seterusnya. Dusta. Nah, itu Rasulullah SAW ini banyak berlindung kepada Allah dari apa? Tazarab, beban hutang. Bukan berarti nggak boleh hutang ya. Dalam Islam itu ada hutang-hutang lah diatur. Tapi jangan sampai itu menjadi profesi. Kalau lubang nggak pernah tutup lubang. Nah, jadi ayyubati raba'dukum liqada'i dainihi min mali. Jadi diambilkan harta si jenazah dulu untuk bayar hutangnya. Lah kok habis misalkan jenazah? Karena itu kewajiban pertama. Ya. Walau utiya alaihi kulluhu, sekalipun seluruh hartanya untuk bayar hutang habis ya lah. Berarti dia nggak meninggalkan apa? Warisan. Jadi sabar ahli warisnya. Nah, seperti itu. Jadi dibayar dulu hutangnya. Sebaiknya dulu kalau kembali kepada pelajaran awal, wasiat itu ditulis kalau punya tanggungan ya sama orang lain. Jadi katakan dalam Quran itu yusi dia audain. Apa yang dia wasiatkan tunaikan, kalau itu bagus audainin atau hutang. Tunaikan dulu hutangnya. Karena nanti kalau kita lihat hadis, masya Allah ya, kalau kita jangan sembrono dengan hutang. Ya, lihat hadis nanti. Fa in lam yakun lahu malun, kalau dia nggak punya harta, fa ala daulah an tu'addi anhu in kana jahada fi qadari. Maka hutang dengan negara maksudnya untuk membayar hutang. Itu mal. Kalau sekarang negara sendiri banyak hutang, gimana nanggung? Ya toh, kadang malah nanggung kita, toh. Jadi ambilkan dari Baitul Mal, itu naikkan hutang itu. Biar selesai. Karena hutang ini pengganjal ini. Gak bisa mulus jalannya nanti sampai ke surga di al-jannah. Hah? Gitu kan? Fa in lam taf'al, kalau daulah enggak mengerjakan seperti itu, wa tatawwa bidzalika ba'dhum jazaa. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang tatawu berbuat baik gitu loh, menginfakkan hartanya untuk bersedekah atau menjaminkan dirinya untuk membayarkan hutangnya boleh. Dan itu suatu amal yang sangat agung, fadilah dan mungkin besar. Di saudara kita katakan memang karena faktor kemiskinan yang Allah sudah takdirkan sama dia, enggak ada kok yang ingin miskin itu, enggak ada. Ah saya ingin miskin banget, enggak ada itu dusta. Kebetulan seperti itu kemudian terjebak hutang, maka tunaikan, itu perbuatan yang bagus. Bahkan zakat itu pun diarahkan ke sana. Kalau saudara kita ini punya hutang, ya kadang-kadang kita juga ngerti orang itu terbagi dua. Ya. Orang itu punya dua, yang nggak punya sa'il, suka minta-minta. Ya, itu. Saya punya hutang berani minta, atau berani minta ya katakanlah bayar, meminta-minta untuk bayar hutangnya atau untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal masalah itu haram kulli syai' illa fil ilmi. Jadi meminta-minta itu haram, nggak boleh dikerjakan kecuali minta ilmu itu baru boleh. Jadi semua masalah itu aib illa fi syai'in waqid, yaitu ala ilmu. Jadi meminta ngemis itu semuanya aib, tidak bagus kecuali minta ilmu. Para sahabat itu sampai tidur di depan para alim, gitu. Tidur di depan rumah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, begitu. Mencari kasar hadis gitu. Di jalan dia apa? Nunggu. Bukan minta-minta harta, nggak ada sahabat yang mengemis harta itu. Kemiskinan, biasa mereka sahabat hadapi. Ya. Tapi kalau faktor itu misalkan zakat, kita tanya saudara kita ini yang pertama kadang itu apa? Seorang yang muta'affif menjaga kemuliaan dirinya. Dia memang sudah fakir, tapi dia ingin sabar di hadapan Allah, tidak meminta-minta. Bahkan kadang-kadang dia berupaya untuk menampakkan dirinya, bukan tasabbuk, tapi menampakkan dirinya itu orang yang bersyukur kepada Allah. Baru dibalik itu dia punya beban, utang yang banyak dan seterusnya. Hendaknya kita memahami. Coba barangkali tanyalah yang orang punya harta itu, saudara kita apa? Punya tanggungan yang mungkin kesulitan dan seterusnya. Zakat saya tunaikan. Bahkan memberikan zakat kepada seorang itu tadi itu jauh lebih mulia daripada dibagi sekian orang tidak menyelesaikan masalah. Jadi saudara kita yang sedang terbebani beban yang segitu berat itu, misalkan harta semua dikumpulkan untuk dia, cukupnya sudah berikan sama dia seorang. Itu lebih bagus dan lebih maslahat daripada harus per orang katakanlah 2 kilo beras atau 2.500. Nah itu. Kita sudah belajar sunnah, karena itu perkara-perkara semacam itu momentum untuk ukhuwah islamnya. Bagaimana kita seperti sahabat dulu memperhatikan saudara kita yang memang betul-betul butuh perhatian. Dan mereka betul-betul menjaga diri, tidak rasain, tidak menggadakan tangan atau sebagainya. Serius, bagaimana? Nah itu Masya Allah diajarkan sehingga sahabat muhajirin wal ansar sampai sebegitu eratnya persaudaraan mereka di dunia fil akhirah. Karena ditarbiah oleh Rasulullah SAW supaya punya sifat solidaritas, menghilangkan sifat apa? Egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting saya makan, kalau makan nggak makan nggak urusan saya. Wong kamu orang lain kok. Nah, seperti itu nggak boleh. Kadang-kadang dengan istri kan harus diberi makan dulu. Istrinya kan dia dulu udah makan. Ya, kalau nurutin cukup manusia, ya, itu. Makan seekor kambing kurang, 2 ekor. Itu ya. Nah. Jadi kalau ada seorang saudara kita misalkan meninggal beban hutang misalkan ada dikatakan oleh saudara jadi memang punya hutang. Kalau ada yang ya sudah saya tanggung jawab. Boleh. Itu bagus. Amalan sangat mulia. Ya. Wa fi dzalika ahadits. Dalam hal ini ada beberapa hadis. Ya. Yang pertama an Sa'ad ibn al Aqwal radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad ibn al Aqwal semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, anna akahu bahwasanya saudara laki-lakinya mata meninggal dunia. Ya. Wa taraka salasami'ati dirham meninggalkan harta 300 dirham. Dia meninggalnya. Wa taraka iyalan dan dia meninggalkan ya berapa hutang beban gitu ya. Qala fa'aradtu an unfiqaha ala iyalihi. Karena meninggalkan anak-anak lah gitu ya. Dalam keadaan tanggungan gitu. Ini tanggungan anak-anak ya. Ahli waris gitu. Maka aku ingin untuk menginfakkan hartanya tadi kepada iyalnya tadi. Orang yang jadi tanggungan dia. Qala maka berkata Rawi, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhaka mahbusun bidainihi. Sesungguhnya saudaramu itu sedang tertahan dengan sebab hutangnya. Ya, nanti dalam lafaz yang lain tertahan dari surga. Ya. Fathad faqdi anhu. Pergilah tunaikan hutangnya dulu. Ya. Harta ini enggak pergi kemana-mana kan tunaikan hutangnya dulu. Ya. Fadhahtu faqadaitu anhu. Maka aku pergi saya tunaikan hutangnya tadi. Semajiku. Kemudian aku datang, kuntu aku katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad qadaitu anhu, aku sudah tunaikan semua hutangnya. Illa kecuali dinaraini idza'athuma imra'atun. 2 dinar yang diakui hutang itu oleh seorang wanita. Jadi datang seorang wanita mengaku dia punya hutang sama saya 2 dinar. Tinggal itu. Semua hutang yang banyak sudah. Padahal peninggalannya cuma 300 dirham. Dan sudah ditunaikan hutangnya tadi dari harta tersebut. Sudah selesai tinggal 2 dinar. Ada seorang wanita mengaku bahwa saudaramu itu yang mati punya hutang sama saya 2 dinar. Ya. Kata orang ini, walaisat laha bayyinah. Sedang dia nggak punya bukti bahwa saudara saya hutang sama dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atiha, berikan dua dinar itu sama wanita tersebut. Fa innaha muhiqqah." Dalam riwayat yang lain, fa innaha shadiqah, karena dia adalah seorang yang jujur. Cuma kalimat fa innaha muhiqqah as-shadiqah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nanti kalau hadir kepada kita orang mengaku dia punya hutang sama saya, haruskah semuanya itu kita beri? Tidak harus. Karena yang mengatakan fa innaha shadiqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu betul bahwa wanita itu betul-betul apa? Jujur. Maka berikan. Maka Nabi tentu memerintahkan itu bukan untuk memberi semua orang yang mengaku. Nah kalau hari ini orang mengaku, katakanlah saudara yang sudah meninggal, saudara kita yang meninggal tadi, aku dia punya hutang dan seterusnya. Kalau dia punya bukti dan orang itu baik, ya sudah berikan. Tapi kalau semua orang yang mengaku tanpa ada bukti, dilihat orang yang memang suka cari-cari dan seterusnya, kita kenali dari setiap harinya, berarti perlu penunjukan bukti. Nah, berbeda dengan apa yang sudah ditakrir ditetapkan Rasulullah SAW. Nah, hadis keluarga dari Ibnu Majah, Imam Ahmad dan selainnya, dan hadis ini dengan sanad yang bagus. Jadi itu hutang itu mengganjal, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, fa inna aqaka mahbusun bidaini, saudara itu sedang tertahan dengan sebab apa? Hutangnya. Dan itu siap wa iyyakum. Saya wasiatkan kepada anak dan antum semuanya, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ini harus berhutang-hutang, tapi pikirkan sampai kapanpun hutang itu hutang sebelum memang terjadi apa penghalalan, maka harus dibayar. Dan itu harus punya niat membayar dan punya azam yang kuat untuk membayar hutang. Kalau memang betul-betul belum mampu, Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu. Nanti Nabi SAW akan menjadi menanggung semua itu. Nah, tapi betul-betul punya niat membayarnya. Dan Allah Maha Tahu apa yang ada dalam diri kita. Dan kalau bisa hindari hutang itu. Hidup itu kalau punya tiga prinsip, masya Allah, bagus. Tapi sulit mewujudkannya. Pertama, rizki itu cukup. Tidak harus banyak, cukup. Yang kedua, nggak punya hutang. Yang ketiga, bisa berinfak sekalipun sedikit dari rizki itu. Masya Allah, itu sudah sempurnanya manusia. Rizki dari Allah itu kita nilai cukup berbarakah pada kita. Kita nggak terbebani dengan hutang, kita bisa berinfak. Sedikit bisa, apalagi banyak. Coba kita kerja prinsip ini. Upayakan kalau betul-betul nggak harus hutang, nggak utang. Terus rizki dari Allah itu kita terima dengan qanaah, kita syukuri, lalu kita sisihkan sebagainya untuk kita infakkan di jalan Allah. Tambah membantu saudara kita yang kesulitan. Masya Allah. Nah, dan kemudian hadis yang kedua dari Samurah ibn Jumda radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mensalati jenazah. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain shalla as-subha, shalat subuh. Ya. Falamma insarafa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya tadi, qala, Nabi bersabda, ahahuna min ali fulan ahadun, apakah di sini ada keluarga fulan yang meninggal ini? Salah satu dari mereka ada atau tidak ada? Nabi SAW mencari begitu. Nabi sholat itu seperti itu. Nah, fasakata al-qaum, semua sahabat itu diam. Nah, wa kana idza tada'u bi syai'in sakatu. Kebiasaan sahabat itu kalau Nabi SAW memulai sesuatu itu mereka diam. Kadang Nabi menjadi si fulan mana, diam dulu mereka. Ya, baru nanti kalau diulang dua atau tiga kali kadang-kadang saya ya Rasulullah. Ya. Dijelaskan dalam hadis ini, karena tidak ada apa bisa insan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan mereka sesuatu, mereka biasanya diam. Tidak ribut dulu, dengarkan dulu apa maksud Nabi. Berpikir dulu oleh sahabat. Ya. Nabi ini cari ketika habis sholat jenazah tadi, mencari apakah ada seorang dari salah seorang dari keluarga si fulan ini di sini. Ya, dalam jamaah itu, ya, maka diam semua kaum dan tidak ada yang menjawab. Ya. Faqala dzalika miraran, salasan la yujibuhu ahad. Maka itu diulang oleh Nabi sampai tiga kali, tidak ada seorang pun yang menyambut. Diam semua. Ya. Baru setelah tiga kali diulang tidak ada yang menjawab. Faqala rajulun, berkata ada seorang yang berdiri. Ada seorang yang berkata, huwaza, itu ya Rasulullah. Atau ini ya Rasulullah. Jadi tunjukkan ini loh keluarganya. Qala, maka berkata rawi, faqama rajulun yajurru izarahu min mu'akhkharin nas. Maka berdirilah seorang dengan menyeret pakaiannya. Makna menyeret pakaiannya itu bersegera, disingkingkan begitu dari bagian belakang. Jadi dari belakang beliau masuk, berdiri menyeret pakaiannya bersegera. Setelah ditunjuk itu ya Rasulullah, dia berdiri menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bersabda kepada orang tadi, "Ma mana'aka fil marratainil ulayaini an takuna ajabtani." Apa yang mencegahmu kok tidak mau menjawab ketika aku sudah ulang dua kali pertanyaanku, pencarianku mana dua kali? Kenapa kok tidak dijawab? Amma inni lam unawihu bismika illa li khair. Saya itu tidak ingin menyebut namamu kecuali kebaikan. Jadi saya nggak bermaksud apa-apa. Saya ingin menyebut. Saya tidak punya keinginan untuk memanggilmu itu kecuali untuk kebaikan, untuk khair, untuk berbuat baik. Kenapa kau nggak dijawab? Kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Nabi menerangkan, Inna fulanan larajul minkum. Sesungguhnya fulan yang meninggal itu dari kaummu itu maksurun bidainihi anil jannah, terdinding dengan sebab hutangnya dari surga. Maksud terpagari, ya, bidainihi dengan sebab hutangnya anil jannah, dari surga. Ini hutang ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fa in si'tum faddu, kalau kamu mau tunaikan hutang, tebus supaya tidak tertahan, tebus hutang tadi. Kamu kan keluarganya, kalau kamu mau tebus. Ya. Wa in si'tum, kalau kamu mau, kalau kamu enggak mau, katakanlah kalau kamu ingin yang lain, fa aslimuhu ila adzabillah. Ya, biarkan, serahkan aja kepada azab Allah. Jadi saudara ini sedang terdindingi dengan sebab hutangnya dari apa? Surga. Kalau kamu tebus supaya dia bisa tidak tertahan lagi, gitu. Tapi kalau enggak, ya serahkan aja dia kepada azab Allah. Penekanan Rasulullah supaya segera ditunaikan apa? Hutang-hutang tersebut. Ya. Kalau ra'aitu ahlahu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, andaikan aku bisa menjumpai salah satu keluarganya, awaman yataharrauna amrahu, qamu taqadu anhu hatta ma ahadun yatlubuhu bi syai'. Andaikan aku bisa menjumpai salah satu dari keluarganya, atau siapalah yang bisa bertanggung jawab untuk mengurus tanggungan dia tadi, sehingga mereka menegakkan hutang tersebut lalu membayarnya, sampai saya tidak menjumpai seorang pun yang menuntut sama dia satu pun. Jadi nggak ada lagi orang yang minta bayaran hutang sama dia, sehingga bisa terbebas dari apa? Ganjaran dia untuk masuk ke dalam surga. Itu hutang. Nah, dan itu insya Allah ya. Dengan sebab itu kita harus hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Dan jangan berupaya untuk melupakan kewajiban kita, yaitu membayar hutang. Karena itu diingat-ingat. Jangan meremehkan yang 50 perak. Jangan meremehkan yang cuma 200 rupiah atau dan seterusnya. Balikan. Kecuali yang punya sudah menghalalkan kepada kita. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan selainnya. Dan hadis ini sahih. Ya. Kemudian hadis yang ketiga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qal mata rajul, meninggal seseorang, faghasalnahu wa kafanna, kemudian kita mandikan lalu kita kafani. Jadi begitu para sahabat, begitu meninggal jadi mandikan, dikafani. Ya. Wa hannatnahu, lalu kita ya kasih harum-haruman katakan, ya. Wa wada'na li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'ul jinazah inda maqami Jibril, maka kita letakkan jenazah tadi di mana biasanya jenazah itu diletakkan, di sisi maqam Jibril. Jadi di sana ada musalla untuk salat jenazah, tempat salat jenazah, musalla. Ya kayak musalla itu. Ya. Kalau ada penjelasan dari Syekh Al-Albani itu, musalla untuk salat jenazah itu di dekat makam baki itu ada musalla. Jadi musalla di situ baru dimakamkan ke kuburan. Itu akan kita misalkan di rumah nggak cukup, jadi keluarkan aja ke halaman sholat. Kalau nggak, misalkan bisa di depan masjid begitu, nggak perlu di dalam masjid, nggak harus, dan tidak harus afdal kalau sholat di masjid itu nggak harus afdal. Ya, mana aja, tapi punya tempat untuk sholat jenazah. Tsumma dzanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-shalat alaihi. Maka kami memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghabarkan kepada Nabi untuk disolati. Jadi sudah siap, diletakkan di biasa tempat jenazah diletakkan, lalu biasa nanti dikabari untuk memimpin salat jenazah. Ya. Faja'a ma'ana, lalu Nabi datang bersama kita. Ya. Fatahatta khuta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melangkah beberapa langkah. Summa qala, sebelum melaksanakan sholat, Nabi kemudian mengatakan, la'alla ala sahibikum dainan, barangkali saudaramu ini masih punya hutang. Coba ya, Nabi itu perhatiannya begitu besar, karena ingin supaya sahabatnya ini yang meninggal ini dari kaum muslimin itu nggak terjadi problem nanti di sana. Maka Nabi katakan, barangkali sahabatmu ini masih punya hutang. Sebab Nabi tinggal memisah. Bahkan ada satu riwayat Nabi enggan menyolatkan sebelum dibayar hutangnya, untuk memberi pelajaran yang masih hidup agar segera ditunaikan supaya yang mati ini bisa lancar gitu ya. Nah, gitu kan. Qalu na'am. Mereka menjawab, "Iya ya Rasulullah, dinarani, 2 dinar." Hutangnya. Ini bertanya, barangkali sahabat masih punya hutang. Belum disolatkan Rasulullah. Qalu na'am, dinar, 2 dinar. Ya. Fatahalla, maka Nabi enggak jadi, mundur. Enggak jadi nyolatkan. Mundur Rasulullah SAW. Qala, lalu Nabi mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatkan oleh kalian saudara kalian. Nabi tidak mensalatkan. Tanbih. Karena itu boleh kadang-kadang seorang yang saleh di satu tempat meninggalkan menyolatkan jenazah seseorang dalam rangka memberikan peringatan. Boleh. Jadi ahli bidah misalkan masih muslim tapi dia pelaku bidah, kita nggak salatkan dia, boleh. Mereka memberi pelajaran kepada keluarganya. Karena seorang keluarga yang sudah meninggal, kok orang yang dilihat soleh, bagus ibadahnya nggak mau nyolatkan, itu jadi tanda tanya besar. Kenapa? Kok tidak mulia betul ini? Bapak saya atau mungkin saudara saya ini. Sampai dia sebulan, katakanlah sebulan tidak mau menyolatkan. Pelajaran. Supaya dia dengan itu sadar, lalu kembali kepada jalan yang lurus. Dalam rangka apa? Dakwah ilallah. Tahdid. Peringatan. Maka Nabi SAW begitu mendengar na'am, qalu na'am, dinaron yang ada 2 dinar hutangnya. Fatahallah, mundur Nabi SAW. Nabi mundur nggak menyolatkan, Nabi perintah sallu ala sahibikum, salatkan. Jadi bukan berarti tidak disolatkan. Ya, gitu. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Maka berkata kepada Nabi, salah seorang dari kami yang julukan atau kunyahnya itu adalah Abu Qatadah. Ya Rasulullah, huma alaiya. Ya Rasulullah, 2 dinar itu tanggungan saya. Dia pun. Kan dia sedih. Nabi tidak menyolatkan. Sekalipun merintah sholatkan dia. Sallu ala sahibikum. Tapi Nabi tidak mau. Dia akan pahala. Mundur Nabi SAW. Tidak jadi nyolatkan. Maka orang ini berdiri. Berkata kepada Nabi SAW. Ya, ya Rasulullah, huma alaiya. 2 dinar tadi sayalah yang nanggung sudah. Faja'ala Rasulullah SAW yaqul, maka Nabi SAW menegaskan sama orang tadi, huma alaika wa fi malika, keduanya tanggunganmu dan ada dalam hartamu. Artinya kamu pokoknya yang tanggung jawab. Katanya begitu. Ya. Wal mayyit minhu bari, sedang yang sudah meninggal tidak lagi punya beban, berlepas diri dari 2 dinar tadi. Bertanya Nabi kepadanya, ya? Qala na'am, ya. Kata orang ini. Berarti kan pelajaran yang diberikan oleh Nabi SAW bagus, jadi untuk menumbuhkan kesadaran supaya ini tidak terganjal dengan hutangnya. Nabi beri pelajaran dengan cara otak Allah mundur, salatkan. Saya enggak, ibaratnya di maknanya. Sampai datang orang mengatakan, ya Rasul, 2 dinar itu tanggungan saya. Ditegaskan sama Nabi, 2 dinar itu tanggunganmu, ada dalam hartamu. Mayat tadi sudah berlepas diri dari 2 tadi, jelas tidak ada lagi hutang. Qala na'am, dia menjawab, iya ya Rasul. Ya. Lalu apa? Fasalla alaihi. Maka Nabi SAW baru mensalatkan. Faja'ala Rasulullah SAW idza laqiya Abu Qatadah yaqul. Nabi SAW itu kalau ketemu Abu Qatadah ini yang mau nanggung hutangnya tadi, Nabi SAW mengatakan, masuniat au masanata ad-dinarani au masuniat ad-dinarani, apa yang sudah dilakukan dengan dua dinar itu? Artinya sudah kamu bayar apa belum? Ditanya terus sama Nabi. Jawab pikiran Rasulullah SAW, kecemburuan Nabi SAW. Karena itu sudah mati, sudah di sana. Ya. Kalau belum berarti masih apa? Tertahan. Ditanya terus, setiap ketemu Abu Qatadah ditanya, apa sudah dibayar dua dinar itu? Ya. Qala ya Rasulullah, inna mata amsi, kan baru kemarin matinya. Hatta kana akhir dzalika, sampai akhirnya itu semalaki aguminan enggak, besoknya ketemu lagi Rasul sama Abu Qatadah. Faqala, ma qila ad-dinarani, apa yang sudah dilakukan dengan dua dinar tadi? Apa sudah dibayar apa belum? Ditanya terus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu menjawab, Abu Qatadah mengatakan, "Qad qadaitu ma ya Rasulullah, qad qadaitu ma ya Rasulullah." Sudah aku tunaikan dua dinar itu ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Al-an hina baridat alaihi jildu." Sekarang kulit mayit itu sudah dingin. Artinya sudah tenteram. Tidak lagi dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah dain sampai mati. Nah, di hadis dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Imam Al-Bayhaqi dan selainnya, dikatakan oleh Imam Hakim sahihul isnad dan disepakati oleh Imam az Zahabi rahimahullah. Ya. Khwana fi din rahimani wa rahimakumullah. Itulah kewajiban kita yang hidup ini terhadap saudara kita yang sudah meninggal dunia. Mohon itu diilmui dan diperhatikan sehingga ketika kita dituntut untuk melakukan amaliyah, kita sudah punya siap ilmiahnya. Sehingga kita ketika melakukan betul-betul berdasarkan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering di awal kita singgung bahwa masalah jenazah itu masalah yang sangat problem di tengah masyarakat. Hampir kita ini tidak menjumpai pelaksanaan jenazah yang betul-betul murni di atas sunnah. Ima sebab kadang-kadang mereka tidak paham, ima kadang-kadang mereka mempertahankan adat istiadat yang seperti itu, atau mungkin mereka punya keyakinan-keyakinan yang beraneka ragam padahal tidak ada tuntunannya dari sunnah. Ima mungkin belum sampainya seorang yang menyeru mereka kepada jalan kebenaran. Mudah-mudahan yang terakhir itulah keadaan mereka, sehingga kita dakwahkan, kita sampaikan agar ilmu itu tersebar, sehingga hilanglah kebatilan, mereka kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang hidup bisa mendapatkan pahala dengan sunnah, yang meninggal pun bisa diurusi sehingga berbarak dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan masalah ini pada pertemuan yang akan datang. Bi'aunillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan. Satu, bagaimana jika melayat biasanya yang datang membuka kain penutup yang ada di wajahnya? Wajah mayat tersebut. Tidak ada masalah. Nanti ada pembahasan. Boleh ketika kita ini takziah membuka wajahnya terus menciumnya. Boleh. Jadi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Lu harus, barangkali kalau nggak diingatkan lupa. Udah kadung saya lupa. Nggak bisa. Ya. Karena nanti ada asar. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW wafat, tinggalnya sudah dibungkus beliau melayat, sudah dikafani itu, sudah diikat. Beliau buka kemudian cium oleh Abu Bakar As-Siddiq kening Rasulullah SAW. Itu boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dua, bagaimana jika memandikan mayat atau wudhunya di kamar mandi yang di dalamnya ada WC-nya? Saya belum mencoba nas larangan wudhu di kamar mandi atau WC yang sampai kepada derajat haram. Adapun yang saya ketahui, wallahu a'lam bishawab, bahwasanya di situ itu tempat yang tidak afdol. Maka dibenci oleh para ulama karena wudhu itu termasuk zikrullah yang bagus, maka tidak dilakukan di tempat tersebut. Tetapi itu tidak kemudian memadaratkan wudhu tersebut apa dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat lazimnya ya, bahwasanya seperti mandi jinabat itu diawali dengan berwudhu, dan kalau itu di kamar mandi otomatis saat itu pula dia berwudhu di tempat tersebut, dan ini perkara yang maklum. Atau karena hukum itu membatalkan wudhu atau haram dan seterusnya, wallahu a'lam, saya belum tahu dalilnya. Tidaklah yang menyatakan seperti itu mendatangkan dalil. Karena agama kita ini adalah agama ilmu, agama dalil. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa mengharamkan sesuatu sekalipun kecemburuan meningkat kalau sesuatu itu tidak Allah dan Rasulnya haramkan. Dan kita tidak boleh menghalalkan sesuatu sekalipun kecemburuan kita sangat kalau Allah dan Rasulnya tidak menghalalkannya. Kita tidak boleh mengkafirkan atau membid'ahkan seseorang sekalipun kita cemburu betul kalau memang Allah dan Rasulnya belum menghukumi ahli bid'ah. Seperti itu seterusnya. Dan untuk ulama menjelaskan, kita kafirkan orang yang Allah dan Rasulnya kafirkan sekalipun murjiah membenci kita. Dan kita tidak akan mengkafirkan orang yang Allah dan Rasulnya tidak kafirkan sekalipun khawarij membenci kita. Nggak usah. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah tempat kita yang sangat kita harapkan. Ya? Jadi hari ini masalah-masalah tabdi, gampang membid'ahkan, gampang fasihkan orang dan seterusnya, yang kadang-kadang pelakunya itu jauh dari ilmu, itu tanda bahwa dia kurang rasa takutnya kepada Allah. Ingat, setiap lafaz akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah membid'ahkan seseorang atau suatu amalan dan seterusnya, mengkafirkan, memfasikan, itu hukum Allah. Kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada ijtihad kita masing-masing. Yang kedua, sering saya ulang, kalau terjadi perbedaan pandangan tentang seseorang yang melakukan kesalahan, kalau itu masalah yang masih mungkin, kita akan jaga. Ulama kita ketika menghukumi seorang yang meninggalkan sholat kafir, ada apa enggak ada? Ada. Dari mazhab Imam Ahmad kafir. Yang lain memandang itu tidak kafir. Tapi apa kemudian jadi pertengkaran, yang satu mengatakan khawarij, yang satu mengatakan murji'ah? Tidak. Kan itu masalah yang masih mungkin kita. Jadi ketika saya memandang seorang ini sudah ahlul bidah, sudah keluar dari ahli sunnah secara ilmu yang Allah berikan pada anak, saya tidak harus memaksakan orang lain berhukum seperti saya. Kalau tidak kemudian dia saya hukum, tidak bisa. Itu bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maklum ya, itu dipegang. Jadi halal haram, kafir tidak kafir, fasik tidak fasik, bid'ah tidak bid'ah, itu hukum siapa? Hukum Allah dan Rasulnya, bukan kita. Kita ini sama seperti saudara kita, berhak wajib tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyimpang harus kita katakan menyimpang, siapa yang benar harus kita kuatkan karena dia di atas kebenaran. Paham ya itu ya? Pertanyaan, apa itu daun bidara? Bidara itu satu tumbuhan. Kalau di sini wallah alam saya belum pernah menjumpai. Kalau yang saya pernah kenal dari informasi orang sana, di sana di Gresik waktu saya masih di pesantren sana, itu banyak daun bidara itu. Kalau sana orang sana nyebutnya itu pohon doro, namanya orang Jawa doro, bidoro gitu. Itu daunnya selebar kayak itu loh, daun jarak yang biasa untuk pagar itu ya, buat jarak itu, jarak Cina ya. Itu daunnya jadi kayak gitu. Kalau digosok licin. Nah, kemudian buahnya kayak blimbing. Blimbing ya, nggak tahu. Saya pengen juga nggak tahu. Kayak kecil-kecil gitu, rasanya asam. Ya, biasa diambil santri itu biasa ketambah aku cari doro, nggak ambil makan. Ambil jalan biasa. Nah itu ada pun di sini saya belum menjumpai. Ya, seperti itu. Nah, suatu saat yang kesana titip lah, titip daun doro itu ya. Tapi itu kabarnya itulah daun bidara. Adapun hakikatnya ya seperti itu yang saya tahu, selain itu nggak ngerti saya. Ya, benar. Jadi bagaimana dengan masjid yang berbatasan dengan tanah kuburan? Itu hendaklah dikasih tembok pembatas atau tanaman pembatas yang rata sehingga menghilangkan pikiran atau mungkin apapun respon sinyal kecil dari orang yang sholat di masjid itu terhadap kuburan. Ingat, kita jangan menggampangkan masalah. Mungkin kita tidak, tapi orang lain, generasi dan seterusnya. Kita harus lihat bagaimana setan menggoda sampai terjadi kesirikan beribadah kepada orang soleh pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya nggak turun nyembah, dikenang aja dulu lah. Dulu apa wadah suwa ayat busa ayat konas itu di sini, kenang aja dikenang itu orang soleh. Lama-lama suruh gambar patungnya itu, gambar ini tokoh pahlawan atau Allah dan seterusnya. Lama-lama dipajang di tempat-tempat yang biasa mereka bertemu. Akhirnya berkumpul di situ generasi berikut sampai lemah manusia ilmu. Kata Ibnu Abbas, ketika ilmu dilupakan, ubidat diibadahi. Baru Allah mengutus Rasul yang pertama Nuh alaihissalam. Karena itu membangun kuburan, mendekatkan tempat ibadah dengan kuburan dan seterusnya itu dilarang kelas Rasulullah SAW. Karena itu sarana terbesar kepada kesyirikan. Jadi syirik yang terjadi di muka dunia ini pertama kali itu bukan orang sujud sama patung, bukan. berdoa, beristighosah, beristi'anah, bertabarruk kepada orang-orang soleh. Ya, jadi kalau tadi wasiat misalkan supaya kiai ini dimakamkan di sini, nggak boleh, itu wasiat harus dibuang. Kalau ada keluarga kita wasiat supaya nanti kalau saya mati dikuburkan di sana harus dipindah, wasiat itu nggak perlu dilaksanakan. Karena wasiat yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Jelas itu ya. Itu nah. Jadi masjid yang terbatas dengan tanah kuburan itu diseket, dibatas, sehingga hilang apa gambaran kuburan bagi orang yang beribadah. Dan hari ini kalau zaman Rasul seperti itu mengingatkan sahabat yang insya Allah imannya masya Allah. Yang hari ini itu ada keanehan sedikit, saya dulu berduyun-duyun dulu. Dulu di Surabaya itu dikabarkan ada sumur temon. Ada sumur temon. Sumur temon itu sumur muncul sendiri, itu istilahnya seperti itu. Airnya keluar biasa dari penjuru tempat berduyun ke situ, cuman mau cari air dianggap berbarokah. Insyaallah ya. Jadi ada lagi di sana itu batu. Kok ada orang gitu, namanya takdir Allah. Orang itu nemu batu di sungai. Lah batu itu kok warna bisa melunturkan dari batu itu warna merah itu di air. Wah, itu udah keempat. Tiap orang bawa air ke situ. Selebih batu itu berkah. Lupa dengan apa itu benar nggak benar, nggak dipikir dulu. Ada kok yang katanya pohon bisa nangis. Nah itu kayak cerita Abu Nuaim. Dia kata telur ada setananya karena saking pengennya jadi yang orang top ada, mereka dusta itu nggak ada. Pohon didengar itu, jinnya senang nangis betul. Kayaknya malah rusak lah akidah. Lah kondisi umat yang akidahnya seperti itu kok diiming-imingi dengan kuburan, apa ceritakan loh di komplek makam kuburan ini ada orang seolah yang wah itu sudah. Jadi interaksi langsung dengan batin terjadi, pengagungan taktis, akhirnya terjadi perbuatan apa? Syirik. Lah itu kemudian ceritanya ditransfer kepada generasi berikutnya dengan cerita yang ditambah-tambah. Nah, itu. Dulu mungkin zaman Walisongo itu hidup dan seterusnya biasa, mungkin aja begini ketemu biasa. Tapi hari ini ceritanya kan melebar entah berapa meter kan, sehingga keanehan-keanehan yang tidak pernah muncul sehingga di film tahun getak bumi begini runtuh semua daunnya. Lah kalau sedaun seru bumi ini runtuh tentu itu akan dicatat sejarah sebagai keajaiban dunia kan begitu kan? Mestinya kan mikir ke sana atas sunan yang berkayu sama Siti Jenar itu kan, masya Allah. Nah itu ya diyakini begitu saja. Nah, Allah. Faktor yang hampir semua orang saat ini punya hutang, misalnya hutang motor kepit. Saya ingat ke Lekwan Abidin Rahim Menggora, namanya hutang bukan nggak ada udur di vape atau di mana sama aja. Jadi hati-hati. Yang kedua kita ini harus berupaya menjauhi praktek-praktek ribawi. Jadi bersabarlah punya motor yang jelek, gitu ya. Kecuali bisa beli yang baru, gitu ya. Jadi kita ini jangan ibaratnya ingin bersaing dengan orang lain sekedar itu, jangan lagi pertimbangkan hudud syar'i, batas-batas syar'i. Ya. Kalau di situ harus berhutang, harus berkaitan dengan ribawi, bertabrakan dengan hukum Allah dan seterusnya, kita sabar. Istri sahabat aja kalau suaminya pergi apa gitu? Iya, kumlah. Kasbal haram, jauhi wahai suamiku rezeki yang haram, usaha yang haram. Fa innana nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami itu kalau lapar sabar, tapi kalau di neraka enggak sabar. Pesan istri sahabat kepada sahabat yang mau cari manusia. Maka mereka wanita saja siap untuk lapar selama itu ridha Allah, daripada di neraka kenyang. Lah kita ini praktek ribawi hari ini tawarannya menggiurkan sekali ya toh. Bahkan motor enggak usah DP lah, enggak ya. Bawa-bawa. Ada kok seperti itu mudah. Bahkan nggak usah ngambil ke dealer, main telepon diantar ke rumah. Tapi resikonya kita harus main mata terus dengan praktek ribawi. Belum lagi kalau terjebak hutang dan seterusnya. Ya, karena itu usinafsi wa iyyakum, saya berwasiat kepada anak dan antum semuanya. Coba kita kalau memang belum bisa semuanya, minimalkan muamalah kita ini jangan terus berkaitan dengan praktek-praktek ribawi. Yakinilah itu tidak berbarokah. Segala sesuatu sudah kita sampaikan, cari berkahnya. Ilmu cari berkahnya, rizki cari berkahnya, berumah tangga cari berkahnya, punya anak dari berkahnya, punya ilmu dan seterusnya. Ya, Allahumma barik lana fi kasbina wa fi malina wa wa fi ahlina wa fi dzurriyyatina, kan begitu, wa fi ilmina wa fi da'watina dan seterusnya. Sampai Isa itu fadilah berbangga di hadapan di Quran disebutkan oleh Allah, mubarakan aina ma kuntum. Saya ini diberkahi dimanapun aku berada. Berkah yang dicari, bukan jumlah. Ya, itu. Jadi praktek-praktek ribawi itu segera kita jauhi. Kita sadari kita sudah lama belajar, sudah tahu, sudah saatnya, bahkan mungkin sudah terlambat kita untuk memperbaiki diri. Jadi segera perbaiki diri kita, bersihkan muamalah dan rezeki kita ini dari perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah. Kita takut doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita takut kalau jasad kita ini terdiri dari sesuatu yang haram, bersihkan segera. Ya, jadi jangan bersentuhan dengan praktek pribadi, sabar dengan rezeki yang datang dari Allah. Selama kita mau bekerja secara baik, Allah adalah zat yang maha kaya. Kita tingkatkan tawakul kita tingkatkan keyakinan kita bahwa Allah akan memberi rezeki, dan kita yakin bahwa kunci rezeki itu begitu banyak selama kita mau mengambilnya. Ulama kan beri petunjuk, kunci rezeki itu istighfar. Cuman kadang istighfar sekedar lisan. Astagfirullah. Dah terus astagfirullah. Habis itu ketawa. Lah, kan takut itu kan. Istighfar itu kunci rezeki. Ya kan? Kemudian apa? Salat. Ya amalan-amalan ibadah. Karena kalimat Nuqayyim menjelaskan, tidak ada satu cara yang paling mudah dan paling mujarab untuk naik rezeki di sisi Allah illa bi ta'atihi, kecuali dengan taat kepada Allah. Lihat para Rasul dan para sahabatnya. Tidak pernah praktek-praktek ribawi itu. Bahkan begitu Nabi mengatakan janganlah seperti. Tapi tidak ada mereka itu yang kemudian jatuh apa miskin sehingga jadi peminta-minta, enggak. Jadi mereka terdidik ya dengan kesiapan yang betul-betul siap menghadapi dunia ini dengan sunnah Rasulullah SAW. Kan sudah kita sampaikan, kita ini dihidupkan oleh Allah, diwajibkan untuk jadi ahli sunnah. Enggak boleh jadi ahli bidah ya, harus jadi ahli sunnah. Kalau jadi ahli bidah itu malah petaka. Ya. Jadi kita ini dihidupkan oleh Allah, diperintah oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk jadi ahli sunnah, ahli tauhid. Maknanya kita harus sanggup kalau kita hidup di dunia untuk menghadapi dunia kaya apapun bentuknya. Dengan apa? Dengan manhaj salaf. Kalau nggak sanggup begini, biar yang lain yang mengambilnya. Nah, seperti itu. Karena itu nggak boleh basa-basi di situ, nggak boleh apa bermain mata di situ, nggak boleh apa pelintas-pelintas di situ, nggak boleh pelin-pelan di situ, nggak boleh pungulanisme di situ, nggak boleh. Harus dohiri ngalal hak. Jadi kita harus yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu dulu sudah diterangkan kan dalam ta'lim sesama. Bagaimana kita ini menjadikan din itu fil qalbi wal dunya itu ya sekedar di tangan. Para sahabat begitu. Mereka yang paling mereka khawatirkan kalau mengalir yang tangan sampai merasuk dalam hati. Itu kata Imam Al-Qayyim, yang paling dikhawatirkan oleh salaful ummah itu dua, tulul amal wa tibaul hawa. Panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Kalau tulul amal melazimkan apa? Hubbud dunia. Orang kalau panjang angan-angannya akan tumbuh apa? Cinta dunia. Nah, cinta itu di mana? Di hati. Nah, kalau sudah cinta dunia, nggak mau berpisah. Apa hasilnya? Karahiyatul maut. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan hadis al-wahan, ditanya apa itu wahan ya Allah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut itu ibarat dua sisi mata uang. Nggak bisa dipisahkan. Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu, dia nggak mau berpisah darinya. Nah, sekarang kalau orang mukmin cinta kepada Allah dengan cinta yang benar, dia tidak mau berpisah dengan Allah. Kerinduan selalu muncul. Dan orang yang rindu kepada Allah siap untuk bertemu dengan Allah. Siap mati ya? Siap? Harus siap, mau nggak mau mati kok. Amri duluan. Gak harus yang udah nikah dulu lah, gak harus ya. Siap seperti itu. Jadi tulul amal mengharuskan hubbud dunia. Kalau orang sudah cinta dunia, nggak mau berpisah dari dunia. Kenapa? Karahiyatul maut, nggak mau mati. Masya Allah. Kita ini kalau hati kita sakit dengan hasad, dengan apa dan seterusnya, nggak ngurus obatnya itu nggak ngurus. Tapi kalau sakit jasad, khawatir kalau mati meninggalkan dunia itu, masya Allah, sibuk semuanya. Jadi perbandingan tidak seimbang. Orang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kan seimbang hidup dan dunia dan akhirat. Enggak bisa, enggak ada dalil seimbang hidup dunia akhirat, enggak ada dalil. Kalau sudah dijelaskan wal akhiratu khairul laka minal ula, itu masih menang ulahnya. Ya kan? Akhirat itu jauh lebih baik bagi kalian daripada apa? Dunia. Itu masih menang apa? Dunianya. Nabi mengatakan lempeng itu loh, bangkai kambing itu yang cacat itu. Ya kan? Bahwasanya dunia dan isinya itu lebih hina dari ini di hadapan Allah. Itu masih bagi kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Masih mulia ini kok. Masyaallah. Sehingga muncul sifat bakhil, sifat menghitung-hitung, jama'a malahu addada. Yahsabu anna malahu akhlada, dianggap hartanya bisa mengekalkan dia. Al-hakumut takatsur. Masyaallah. Jadi perlu kita ini masih perlu pendidikan yang begitu banyak. Sebelum kita ngurus orang lain, ayo kita urusi diri kita. Kita didik jiwa kita ini untuk menjadi memiliki kesiapan untuk menghadapi dunia dengan manhaj salaful ummah. Berumah tangga dengan manhaj salaful ummah, bergaul dengan tetangga dengan salaf dan seterusnya dari semua kehidupan. Baru kita menjadi ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bisa betul-betul mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus yakin bahwa ahli sunnah inilah, alhamdulillah kita ini di atas sunnah, itu akan mulia dan akan ditolong oleh Allah. Mana kita mau seperti itu, berjuang memperjuangkan mendidik diri kita supaya semua aspek hidup kita itu di atas sunnah. Tapi manakala yang satu menyerahkan pada yang lain, itu bukan urusannya, itu urusan ustaz kok. Enggak jadi. Itu orang yang malas berjuang. Semua ahli sunnah harus berjuang sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk mendahirkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga hati kita ini dengan itu disatukan oleh Allah, sehingga ibarat hati yang begitu banyak satu hati menggotong sunnah Rasulullah SAW. Kita tunjukkan bahwa itu adalah terbaik, bukan alternatif, tapi memang itu satu-satunya. Nah, begitu. Jadi kesunnah itu jangan pelarian. Saya di sana mau jabat jadi ketua nggak bisa, cobalah ikut Salafi. Nah, itu pelarian. Tidak bisa. Jadi betul-betul milik kita itu. Memang kita diwajibkan Allah untuk memilikinya. Sudah kemana Islam itu ya. Kan itu saya selalu mengatakan ahli sunnah itu terasing di tengah-tengah kelompok-kelompok muslim yang lain, sebagaimana asingnya Islam di tengah din kufur. Islam terasing di tengah-tengah ajaran-ajaran kekafiran, ada hidup dan seterusnya. Nah, ahli sunnah itu seperti itu di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Terasing. Guraba. Itu butuh kesabaran, butuh ilmu, butuh ta'awun, butuh ukhuwah, butuh perjuangan dan seterusnya. Nah, kita ini sudah banyak. Bersatu, satukan hati untuk sama-sama memperjuangkan sunnah. Cintai saudara karena Allah Subhanahu wa taala, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salah dinasihati, yang kuat didukung, yang keliru dibenarkan, yang bengkok diluruskan, begitu dengan penuh kasih sayang. Karena itu saya ingatkan manhaj ahli sunnah, karena saya ikut Islam dalam memandang pelaku kesalahan itu ada dua sisi pandang. Jadi banyak salah. Kalau orang memandang orang yang bersalah cuma satu sisi dia bersalah, itu akan muncul sifat antipati. Hukum, kok teriaki, hukum itu seperti itu jadinya. Lalu itu dia persamakan sunnah. Itu bahaya. Jadi ahli sunnah memandang seorang yang bersalah itu dua sisi pandang. Yang pertama pandangan seorang yang bersalah. Berarti hukum Allah tegakkan. Yang kedua pandangan belas kasihan. Kasihan orang itu dipermainkan oleh hawa nafsunya dan syaitan. Dengan itu akan memunculkan kita mau mendakwai, mau menasihati, mau berupaya supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah. Hatta mau menengadah tantangan ke hadapan Allah, mendoakan saudaranya supaya mendapatkan apa? Hidayah. Bukan malah kapok. Nah, ya, jadi kita didik hati kita supaya menjadi hati ahli sunnah yang sebenarnya. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi hindari itu perkara-perkara yang praktek-praktek ribawi itu, kita bersihkan diri kita. Insyaallah kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dengan pertolongan yang disegerakan. Memandikan muslimah oleh wanita yang sedang berhalangan, karena masalah tidak ada larangan. Boleh. Ya, mandikan. Kalau memang itu yang bisa. Tapi sekalipun nggak bisa, nggak ibaratnya yang lain juga bisa, boleh. Artinya nggak ada larangan seorang yang berhalangan memandikan orang yang sudah meninggal, nggak ada masalah. Jais. Nah, karena nggak ada dalil yang mengkhususkan satu tanpa yang lain. Memandikan orang tua atau ibu oleh anak laki-laki yang sudah balik tidak boleh. Yang meninggal ibunya yang mandikan anaknya, ya jelas sudah balik. Kalau anak-anak nggak bisa, nggak boleh. Wanita dibandingkan laki-laki cuman suami. Suami dibandingkan wanita cuman istri. Selain itu nggak boleh. Itu anak saya sendiri, dia anakku. Nah begitu. Sekarang kalau bapak katakanlah dengan anak wanita itu kalau sudah dewasa balik, nggak boleh nampak auratnya loh dia. Ya, nggak boleh. Bapak melihat aurat anaknya yang sudah gadis dewasa, tidak boleh. Yang boleh nampak ya sekedar yang biasa nampak antara wanita dengan wanita. Aurat pokok itu tidak boleh. Paling segini pakaian panjang, begitu. Demikian juga sebaliknya. Nah, kalau itu hidupnya demikian pula matinya. Adapun suami nggak ada aurat bagi istri, istri nggak ada aurat bagi suami. Itu nasnya begitu banyak, hadis begitu banyak. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mandi bersama istrinya Aisyah, saling menciduk dalam satu wadah. Wadah itu salah satu dalil bahwa suami istri nggak ada aurat. Ya, juga Allah SWT menyatakan nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum manasyi'tum, sebagian ulama dalil itu nggak ada aurat. Itu cuma laki dan wanita yang terikat dengan pernikahan suami dan istri. Karena itu kalau yang meninggal ayahnya, wanita yang boleh memandikan istrinya atau ibu kita. Kalau itu nggak bisa, serahkan pada laki-laki. Kalau yang meninggal itu ibu kita atau mungkin saudari kita yang berhak memandikan. Kalau itu ibu dari laki-laki cuma ayah suami. Kalau nggak, serahkan sama kaum wanita atau anak-anak putrinya. Kalau saudari kita yang berhak memandikan, ya ibunya atau saudari putrinya. Kalau enggak, serahkan wanita yang lain. Nah, kalau enggak ada, jelaskan dalam hadis, yutayamam, ditayamumkan. Hadis nanti lihat di kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, di sana jelaskan hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau laki-laki itu mati di tengah-tengah wanita tidak ada yang memandikan, maka ditayamumkan. Wanita mati di tengah laki-laki yang tidak ada memandikan, ditayamum. Itulah Islam dalam menjaga aurat. Jangan masyarakat Pak tahu. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.